Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laptop kesayangan sekali-kali perlu dibersihkan dari debu. Tetapi, terkadang saat membuka laptop, seringkali kejadian skrupnya hilang atau tertukar. Nah, berikut ini tips sederhana agar saat membuka laptop, skrupnya tidak hilang atau tertukar. Yang dibutuhkan simpel saja, hanya lakban bening atau lakban yang ada di dekat Anda. Saat membuka, setiap skrup yang sudah kita lepas direkatkan pada lakban. Lakukan untuk seluruh skrup dan tempelkan menurut posisinya. Yang di ujung kanan, berurutan, dan sesuai tempat saat kita melepas skrup. Cara lain agar skrup tidak hilang adalah menggunakan magnet. Tetapi cara ini jadi masalah ketika panjang untuk setiap skrup tidak sama. Seperti terlihat di video, kalau panjang skrup tidak sama semuanya. Setelah menempelkan sesuai posisi, beri tanda agar tidak terbalik, lalu lipat dengan lakban lainnya sehingga betul-betul merekat kuat. Cara ini dijamin efektif, murah, dan aman dari gangguan anak-anak sekalipun. Tips berikutnya adalah membuka casing laptop. Tidak banyak yang mengetahui caranya, tetapi umumnya, perangkat elektronik saat ini menggunakan pengunci kait pada sisinya. Untuk mencungkilnya bisa menggunakan plastik sejenis kartu member atau ATM bekas, bisa juga kuku tangan Anda. Nah, setelah terbuka, bersihkan laptop Anda dari debu. Setelah pemakaian yang lama, biasanya debu sudah banyak di dalam laptop. Gunakan kuas atau penyedot debu mini untuk membersihkannya. Ketika sudah membersihkan bagian dalam laptop, saatnya memasang kembali skrup. Dengan cara tadi, maka tidak akan ditemui kesulitan. Anda cukup menggunting setiap skrup yang tertempel di lakban sesuai posisinya, dan langsung memasangnya sesuai lubang di laptop. Mudah bukan? Terima kasih sudah menonton video 2 logo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.